بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharan. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimussalata wa yu'tuz-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatu 'adnin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.